Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Hendra Bagol, channelnya seputar jual beli mobil bekas. Nah, tepat berada di depan saya warna putih ini, saya perkenalkan lagi ya, ada Tarios TX tahun 2011. Transmisinya manual. Warna favorit. Saya review kondisinya untuk kalian yang lagi cari mobil bekas. Semoga cepat dipertemukan dengan mobil impiannya, ya, khususnya mobil keluarga, hatchback, MPV, city car maupun SUV-nya, ya, di sini terlengkap. Namun kali ini kita akan membahas yang satu ini di depan saya ini, ada Tarios TX tahun 2011, transmisi manual dengan nomor polisi H. TX ya, nomor polisi H. Pajak on sampai bulan 12. Nah, untuk varian TX ini dia merupakan varian tertinggi ya, tapi ada lagi yang ada tambahannya, yaitu Adventure ya, TX Adventure ya. Di Indonesia tahun 2007 pengeluaran pertamanya untuk Tarios ini, 2007, dan menyodorkan dua transmisi, ada matic dan manualnya. Untuk tipenya sendiri yang terendah ada TS serta TS Extra dan TX, ada TX Adventure seperti itu. Nah, untuk kondisinya sendiri ini mulus, sudah ready ya, tidak ada bekas laka. Untuk kaca-kacanya juga masih bening, headlamp juga masih bening, kaca tidak ada jamur, masih bening. Nah, untuk nat-nat sini, untuk speed bumper wajar teman-teman. Kondisinya bannya sendiri masih di sekitar 89% ya, masih cukup tebal. Dan kita intip tahun bannya sendiri, tahun pembuatannya. Dia menggunakan ring 16 2215/65. Bisa kalian tonton ya. Tahunnya sendiri masih agak baru nih ya. Ini tahun 2019. Spalaknya seperti ini, tidak ada bekas nyenggol ataupun peyang. Ya, sudah ada power stepnya. Spion juga sudah retractable, sudah spion lipat. Set body molding di samping cukup mulus di bagian sisi kanan dan depan. Nah, untuk Tarios ini memang ciri khasnya dia berkonde ya teman-teman. Untuk ban serep ada di belakang. Pembukanya sendiri dia menyamping seperti ini. Sudah ada roof rail di atas dan talang air custom tentunya. Handle pintu beraksen chrome, set body molding, power step kiri juga masih utuh. Overall mobil ini sudah siap pakai. Selain ada Tarios, di sini kita juga ada mobil keluarga lainnya, ada Avanza. Yang ini matic, teman-teman. Yang putih 2010 ada di sebelah sana, yang kemarin saya review di video saya sebelumnya. Sekarang kita lihat di bagian interiornya, yuk. Interior untuk tipe TX biasa ya, yang belum Adventure, dia masih bernuansa krem. Terus juga dashboard perpaduan antara hitam dan krem. Ini untuk spion mirrornya beserta retractable-nya. Transmisinya manual. AC sudah double blower. Sampai ke belakang masih berbahan pabrik ya, masih bawaan dari pabrik.
untuk bagian interiornya sendiri overall masih bawaan dari pabrik semua sampai ke audio ya. Nah, untuk AC-nya di Terios ini memang masih menggunakan AC kompor cetekan seperti ini. Ya, ini untuk fan-nya dan ini untuk temperatur suhunya ya. Oke. Untuk teman-teman kalian yang lagi cari mobil bekas, jangan lupa mampir di showroomnya Rizky Motor atau bisa hubungi WhatsApp saya di deskripsi untuk tanya alamat serta tanya stok mobilnya ya. Dan untuk stok di bulan Februari insya Allah akan segera tayang ya, karena di bulan Januari kemarin banyak sekali mobil yang keluar masuk ya, cukup seimbang, ada yang masuk ada yang keluar ya, cukup seimbang, dan ini hampir rata-rata semua penghuni baru. Jadi jangan lewatkan info stok terkini di garasi Rizky Motor ya, dari yang pendatang baru maupun yang penghuni lama. Tapi hampir 90% pendatang terbaru semua teman-teman untuk bulan 2 ini, jadi masih seger-seger lah uniknya ya, tentunya dengan kualitas yang tentu saja kita juga selektif di dalam pemilihan mobil. Jangan khawatir, jangan ragukan lagi, tentu kita juga selektif di dalam pembelian mobil yang bekas laka maupun tidak bekas insiden ya. Dan juga akan datang juga Calya Matic 2016 dengan nomor polisi B, tapi belum ada. Jadi untuk keseluruhan stock ready-nya akan tayang setelah video Terios ini ya. Dan untuk Terios ini kita bandrol di harga 125 juta. Ya, untuk teman-teman tunggu apa lagi? Lakukan penawaran dan pemesanan di nomor WhatsApp atau telepon di bawah ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Indra Bagol. Salam otomotif. Salam cuan.